lain. Ini kan langsung nih. Saya sekarang ini sama ini TikTok. Bukan, ini topik live YouTube Yusuf. Ini sekarang saya sama Pak Ki sedang di ada di Empang. Empang. Empangnya begini aja penting wajahnya. Tampang. Di sini Empang tempat memuncang. Mancing. Yang di mancing memuncang. Jadi memuncang saya apa bahasa apa memuncang? Artinya ini, memuncak. Ya. Saya sama Pak Jarwo ini sedang siap-siap untuk mancing Pak Jarwo. Lagi sibuk. Jadi Pak Jarwo ini sudah saya sudah saya ajarin untuk mancing, akhirnya dia hobi. Kan? Ini Pak Jarwo ini siap persiapan udah ya? Udah, persiapan apaan? Dan untuk mancing ini makan udah ikan-ikan udah dikasih ya? Ya, yang namanya mancing. Umpan tuh udah ada persiapannya misalnya pelet. Nyangkut Pak ini, Pak. Aduh, Pak, untuk tutup loh itunya, Pak. Mana? Oh, kalau enggak nyangkut ke sini bahaya nih, Pak. Pak. Bisa di kan saya udah enggak makan itu lagi, Pak. Lehernya. Ya. Anda itu berisik dulu orang mancing berisik kerjaan. Gatel dong kalau itu bersisik. Ikan ya, ikan bersisik ya. Ya, tapi kalau lagi mancing nggak boleh ribut-ribut ya Pak Jarwo ya. Nggak usah, yang ngomong diam. Jangan diam. Nah, iya. Iya, lagi apa sih? Mancing udah lama. Pas. Bangke lu. Katanya nggak boleh berisik. Nggak boleh bersuara. Ngomong, masih jangan ngomong. Ya kalau nggak ngomong bagaimana? Nyangkut lagi nih. Oh itu kurang panjang Pak Jarwo. Oh salah iketan. Panjang. Tuh, nah salah iketan. Pak itunya kecil banget Pak, tipis Pak. Iya. Lampungnya. Suka bumi. Oh. Buat diapain? Panjangin. Gak air atau nggak ada kan? Ah itu makanya itu harus gede. Tuh Pak. Nah. Kita nggak kuat. Pak harusnya kan ada lampu-lampunya gitu Pak supaya ada ikan-ikan. Mangan kalau malam. Kalau malam baru Pak ya. Kalau delman ya, delman malam pakai lampu itu Pak ya. Iya. Kurang timah kali. Kurang timah. Jadi kurang masuk ke dalam. Enggak bisa kan itu berat itu umpannya. Itu masih mending kurang timah, gua kurang tinggi. Sebenarnya udah lama Pak Jarwo? Udah 3 tahun di sini. Ah? Kenapa? Pancing 3 tahun. Mau ikan sampai seberapa kilo pancing 3 tahun Pak Jarwo? Hah? Oh, ketarik ini. Kalau mancing itu kira-kira ikannya dapat ciri-cirinya apa, Pak? Tanda-tandanya? Ikan-ikannya, ya itu ikan nyangkut di kail, dapat berarti. Nggak kelihatan ada di dalam air. Ya itu kalau pelampungnya tenggelam, nah itu baru. Berarti dia ngap-ngapan kalau tenggelam pelampungnya? Ya ikan kan bisa berenang, bisa napas. Pelampungnya. Kalau tenggelam bisa tolongin dong? Iya. Enggak, memangnya orang. Bukan ini pelampungnya, tanda-tandanya kalau ikan dapat itu pelampungnya tenggelam. Oh, ditarik. Tarik sama leasing. Jadi ikan ini makan nih, ini pelampungnya jadi glek gitu, glek, glek gini mau. Iya. Muncul kendengelam, muncul tenggelam. Masa muncul begini Pak? Muncul, ini tenggelam yang muncul. Ah Joshua. Tenggelam. Muncul. Pelampungnya agak kelihatan Pak warna. Itu ada merah jambu. Ah, oren itu Pak? Oren, iya. Jambu, jambu air apa jambu kerutuk? Jambu itu, bol. Bolnya bau. Ikan di sini, ikan apa? Apa aja sih Pak Jarwo? Macam-macam. Ada ikan patin. Patin. Sekilo berapa itu? Sekilo yang nggak tahu. Emang saya tukang ikan. Ikan mancing doang Ki. Orang mancing doang jangan ditanya sekilo. Emang dia dagang ikan. Iya. Kan lain. Dia mancing. Lu jangan tahu sekilo berapa mana tahu. Dia taunya dapat aja. Ntar gue lempar. Galakan dia ngomongnya. Galakan dia ngomongnya. Dibilangin. Enak juga Pak Jarwo ya. Ikan gurame. Nggak pernah sepi tuh ikan tuh. Sangon kaget gue. Diam. Tadi tenggelam tuh lu ngomong-ngomong sih. Situ ngagetin sih. Lepas jadinya tuh. Tuh kan. Situ ngagetin soalnya. Nah dulu. Nah. Aduh. Ini ketarik nih, sedikit lagi nih. Tarik ya Pak. Masih sedikit lagi udah ketarik tadi, udah tenggelam. Pak, lu nya ngomong gua telat ngangkatnya. Oh, emang harus cepet ngangkatnya gitu? Iya, harus refleks harus cepet. Oh, kalau gak cepet diangkat, gosong? Bisa itu. Emang lu ngelain goreng tempe? Iya. Katanya kalau gak diangkat. Enggak. Kok diem aja, Pak? Belum. Belum nih. Pak, Ini jangan begitu, ikan ini jadi mulai kaget dulu tuh, gara-gara tadi dia tuh. Nah, udah, Pak. Coba nanti. Ntar dulu. Oh, jadi kalau curuk-curuk gitu ya, Pak ya? Curuk gitu udah, ditenggelam, angkat.
Susah dong pak, susah dong pak. Lagi masuk ke dalam kan diangkat. Ya. Enak kan dalam dulu pak, goyang-goyangin kali. Dalam takut jadi ntar. Kok, kok mulai nih? Ah, miring, 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 miring. Tidak dulu. Miring pak? Iya, biarin aja. Ini antara dua nih, kalau enggak ikannya lepas atau umpan udah habis. Iya, habis, habis biasanya nih. Kalo... Tuh ikan kalau dikasih makanan di situ pak, dibawa nasi sendiri gitu. Maksud bawa ikan bawa nasi sendiri? Kan dikasih makanan. Lah dari sini, masa ikan kasih nasi? Emang mau ikan sampai tukang warteg? Hah? Ya, sebelum habis makan pelet ya? Lah ini kan nggak jelas nih gua kalau ngomong gua ikan bawa makan sendiri. Ikan jaro yang lempar begini. Ya kan dia kan kesian, makan nggak ada lauk apa-apa masuk ke kompan doang nasinya enggak. Nih gua jabarin ya. Iya. Jadi DKI-nya. Kok DKI-nya? Gua jabarin kan. Jabar deh, kau Jabar Jawa Barat pak, DDKI. Lu kalau ngomong sih bisa ini, bisa uji kalau ngomong. Kayak kalau ngomong, cuma pelan-pelan. Ada macam macam. Mancingnya harus diam-diam ngomongnya, nggak boleh pak ya? Iya anjing. Mana mau ngelihat tuh kan? Coba kita angkat dulu. Oke. Kan habis kan? Kosong pak, kosong. Iya. Masih ada masih tuh. Tadi sudah digigit. Sebelah situ pak. Tadi telat gua ngangkatnya. Wah, ngangkatnya sini. Telat sih. Udah basah lagi tuh. Sini. Set. Nah, pak. Cara ngelemparnya tuh ada teknik nggak? Ya tekniknya sebegitu aja. Bebas. Nggak perlu orang yang begitu ahli. Oh asal lempar aja gitu. Asal lempar aja. Nanti juga kalau jarumnya asal lempar, nanti ikannya asal makan. Kemarin saya lempar, ada orang dapat medali emas. Duh, kok lempar apa? Ya, lempar lembing. Oh, ini ya lempar lembing kan gitu. Iya. Lempar, ini kan, lempar. Iya. Terus diomelin. Kenapa emang? Lempar tanggung jawab. Oh, nggak boleh gitu dong. Kemarin ada yang lempar, ada yang dorong motor pak. Kok? Lempar paku, bocor motornya. Mana sih ada lempar? Lempar apa? Saya lempar. Orang ngamuk-ngamuk. Kok lempar apa? Saya lemparin tadi. Oh, tadi mulu dari tadi. Tadi pahit dipepes. Iya. Aduh. Ini hujan-hujan begini nih ikan tadi dapat lepas tadi tuh putus. Oh, mungkin kelapar terus king laparnya tuh gigitnya kenceng Pak Jarwo. Tuh, lihat tuh. Muncul-muncul. Kan situ itu Bang Apeng lihat yang sebelah sana. Ikannya di sana. Nanti ke sana tuh, arahnya ke sini. Menit lagi. Dia pindah di situ. Oh mungkin ikannya kali ke sana. Ikannya udah nggak betah di media. Sebenarnya ikannya nggak betah di pancing media loh. Kalau udah ngomong ikan itu enggak di dalam ini dalam empang ikannya ngomong. Jangan mau. Itu kan yang punya jaru. Ya kan. Umpanin gitu ya dia. Pak kenapa pindah pak? Udah ngurus surat-suratnya itu. Karena mau dibikin tol. Jauh banget. Sini berarti pak kalau geser pojok-pojok itu ikan gabus ya pak ya? Nggak belum tentu juga. Ikan apa tuh? Biasanya tuh yang biasa yang di pojok-pojok kan ikan gabus ikan itu. Ikan asin di sana. Kok ikan asin? Digoreng dong. Iya. Ikan pepes. Di pojok sana kata ikannya ada begini pak begitu dipancing. Oh, weyo. Ikan pauji. Ada lagi yang bau ikan. Ikan apa? Ikan tai lu. Berisik lu berdua ah ngintilin gue mulu. Mudah-mudahan dia belum pernah mancing. Mancing lu orang mancing lu gangguin. Bukan ganggu nanya pengen tahu. Berisik ya, ikan tuh enggak betah kalau ada yang berisik. Kedengeran tuh ikan tuh punya kuping tahu enggak? Lah di air juga pengumpat dia, Pak. Iya. Dia manusia. Di air kan berisik ada ombak, ada segala macam. Belum dia ngobrol sama tetangganya tuh ikan, ya kan? Ada yang cere-cerenya berisik lalaminya. Iya. Pada lo pamen tahu umpet dah. Ini gue rame jadi gara-gara lo jadi gue sepi nih. Kenapa ikan gak mau tidur? Nah, lo karena kasurnya basah. Makanya jawab. Emang bener gitu ya? Iya. Padahal saya gak tahu lo. Tinggal update soalnya. Kenapa ikan gak pernah nangis? Kenapa? Saya lagi nyari jawab. Kenapa? Dia nggak pernah sedih. Iya kenapa? Sebabnya? Ya karena gembira terus di air terus berenang kesana kemari nggak ada kerjaan. Si ikannya itu. Oh iya kan? Si ikannya itu. Si umpannya.
Oh, terus itu ikannya kenapa enggak sedih? Iya. Sedihnya? Ya karena enggak ada yang meninggal. Kan temannya kemarin ada juga, mending diam aja. Iya. Siapa? Ikan. Banyak juga ada yang mati. Iya. Enggak juga. Itu kalau yang pancingin. Sedih jadinya. Ya sedih, kadang-kadang enggak ada sedih, mana tahu kita kan bukan ikan. Mana tahu dia sedih atau gembira. Sedih. Yang enggak tahu kan lu yang nanya tadi. Apa yang nanya tadi? Lu. Dik, tadi siapa yang nanya? Ya. Apa Jaro? Saya mau cuma dengerin doang. Kenapa saya ikan sedih? Ayo. Itu. Ya mungkin pas dia enggak diajak mamanya ulang tahun, ya kan dia enggak diajak, ada ajanya diajak gitu. Ada lu. Ikan ulang tahun. ya enggak ada aja ya kan. Masa ikan beli balon. Niupnya keluarnya apaan? Iya, Pak bisa gitu dia ngomongnya ya. Lu kenapa jadi gua sih? Ini Pak Jaro udah lampung hilang, ada lampung hilang. Ikan yang suka ngurus SIM. Wow. Ikan yang suka ngurus SIM. Iya. Ikannya apa? Di kantor polisi. Kantor polisi. Ada ikan ya kan? Kesel banget sama ini. Kayaknya enggak ada Pak yang kesel banget, Pak. Ada. Ikan ya. Enggak jelas pertanyaannya. Maksudnya apa? Ikan kesel banget. Ini ikan ada yang kesel banget. Lu pergi deh berdua deh sono mandi deh. Nunggu maghrib nih. Panggil mak lu ntar. Dari pagi bikin konten mulu. Mumpung ada Pak Jarwo. Ini kita lagi ngejar target nih, Pak. Lagi mancing, masih aja disamperin bikin konten. Iya. Gangguin aja. Halo, Pak. Ini dikit malu, lagi 2,5 nih, Pak. Ini, Pak, kita dikit lagi dapat 2M, Pak. 2 miliar ya? 2 kali mikir. Oke deh, kasihan. 2M 2 kali mikir. 2M. Makanya, Pak, saya 2 kali, 2M, 2 kali mikir. Bapak enggak paham ya? 2M. 2 kali mikir, 2 ember. Bulu hidung lu balapan. Oke, Pak Fred. Acaro aja yang lagi mancing ya. Jangan diganggu. Sumpuk. Sebab kalau kita ganggu, katanya ikannya itu akan berpengaruh. Ikannya enggak mau makan makanan yang diumpan oleh Pak Jaro. Maka itu kita mau pamit dulu, Pak Fred. Nanti kita lihat di tetap pamit di sono aja karena sampai deket gua. Lah kan lagi bahas dulu. Lah kan biarin dapat pemandangan ini. Iya, biar dapat. Bawa ini sini di sono kan bisa lu berdiri sono tuh. Lu sono kamera sono. Jadi ulang lagi. Enggak, pas lagi dia nutup lagi nih udah enakan bagus. Tadi udah bagus-bagus tuh lu. Ya kan? Coba ente tuh. Oke. Jadi ya, kita Pak Fred. Oke, kita. Lama-lama gue nyembur. Eh, Kamren, Pak, makasih. Semua kan makan.